Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan laut Tiongkok masih berjuang memadamkan api pada kapal tanker minyak yang bertabrakan di lepas pantai Shanghai. Kapal tanker Sanchi membawa 136 ribu ton minyak mentah ringan dari Iran. Terbakar setelah bertabrakan dengan CF Crystal, kapal kargo massal Hong Kong. 160 mil laut muara sungai Yangtze di Shanghai 6 Januari lalu. 32 awak kapal tanker termasuk 30 warga Iran dan 2 warga Bangladesh hilang. Setelah benturan baru, satu anggota kapal ditemukan. Administrasi Keselamatan Maritim Cina telah melakukan penyelidikan atas insiden ini.